Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya teman-teman. Kebetulan sekarang ini saya sedang berada di atas pohon teman-teman. Saya sedang mencari ayam saya teman-teman. Saya mau mengajaknya pulang teman-teman. Ayam-ayam saya ini senang sekali bermain di atas pohon. Saya tidak tahu kenapa teman-teman ya. Mungkin karena ayam ini mau bertelur teman-teman. Sekarang ini saya mau membuat sebuah tempat bermain teman-teman, taman bermain, playground untuk anak-anak teman-teman ya. Siapa yang suka bermain di playground, ayo siapa ayo ya. Saya juga senang bermain di playground teman-teman. Ada pelosotan, ada ayunan, dan saya senang teman-teman ya. Tetapi sekarang saya mau ajak ayam saya pulang dulu teman-teman ya. Ya, ah, mana dia ayam itu, ah, mana? Ah, sudah turun dia ayam-ayam itu, mana dia, ah? Oh, itu dia sudah turun teman-teman. Ah, dasar ayam-ayam, hey, ayam pulang sana. Banyak makanan di rumah saya, pulang. Jangan lupa bertelur ya di dekat rumah ya. Ya, ayo teman-teman. Ayam-ayam itu memang tidak bisa diajak pulang teman-teman. Ayam itu senang bermain bersama teman-temannya. Dan sekarang tunggu apa lagi teman-teman? Ayo kita membuat sebuah taman playground untuk anak-anak teman-teman ya. Saya mau melompat dulu dari atas pohon ini. 1, 2, 3. Ya. Ayo teman-teman. Ayo seru teman-teman, kita membuat taman playground. Ya teman-teman, kita mulai dengan membuat pondasinya teman-teman di sini ya. Jangan lupa menggunakan cangkul teman-teman ya, cangkul ya, supaya tidak serong teman-teman ya. Nah inilah pondasinya teman-teman ya. Ya. Ini kita cangkul. Dan di sini kita taruh ya kakinya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, saya menggunakan blok berwarna oranye teman-teman, sedangkan lantainya saya menggunakan blok berwarna kuning ya. Alasannya supaya anak-anak senang teman-teman, karena anak-anak senang dengan semua yang cerah-cerah teman-teman ya. Saya juga suka dengan sesuatu yang cerah teman-teman. Ya, selanjutnya ya kita isi ini, kita isi. Dan ini juga jangan sampai bolong teman-teman ya. Dan kita lanjutkan dengan membuat temboknya di sini teman-teman ya, dengan menggunakan blok berwarna hijau teman-teman. Ya, supaya tetap mempertahankan kecerahan dari bangunan playground ini teman-teman ya. Anak-anak akan senang teman-teman ya. Inilah ciri khas sebuah playground yang disukai anak-anak teman-teman ya. Oke, kita isi. Dan di sini kita isi teman-teman ya. Jangan anggap ini sebuah kotak teman-teman, ini bukan kotak teman-teman ya, ini sebuah rumah teman-teman ya, ini bukan unboxing ya. Kita lanjutkan dengan blok berwarna biru teman-teman di sini dan di sini ya. Ya di sini kita menggunakan blok warna biru supaya tetap cerah teman-teman tentunya teman-teman ya. Dan kita lanjutkan teman-teman, saya membuat dan merancang rumah ini dan atap rumah ini seperti ini teman-teman ya. Atapnya seperti piramida teman-teman, piramida seperti yang ada di Mesir itu loh teman-teman ya. Ya, supaya kelihatan canggih dan menarik teman-teman ya, menarik modern ya. Oke, kekinian teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan dan bentuknya akan mengerucut dan lama-lama seperti piramida teman-teman. Sedikit lagi teman-teman ya. Ya sudah jadi teman-teman ya. Dan di sini kita akan buat pintunya teman-teman ya, pintu dan jendelanya jangan lupa teman-teman ya. Sebelah sini juga teman-teman ya,
sebelah sini pintu dan jendela ya, seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa tangganya teman-teman juga ya. Dan sampai di sini saya akan membuat sebuah jembatan teman-teman, jembatan penghubung antara dua rumah kembar teman-teman ya. Rumah yang satunya belum jadi ya teman-teman ya, kita buat jembatannya tuh deh teman-teman. Jembatan tempat berlari anak-anak ya, anak-anak akan ceria bercerita dan berlari-lari di sini teman-teman ya. Di sini adalah jembatan, dan jangan lupa kita tambahkan di sini teman-teman, buatkan tagar pengaman supaya anak-anak tidak cepat jatuh teman-teman ya, dan anak-anak aman bermain teman-teman. Itulah sebuah playground yang berstandar teman-teman ya, berstandar internasional ya. Itulah tangganya teman-teman, inilah tangganya berwarna kuning, ciri khas sebuah playground yang cukup menarik dan modern teman-teman ya. Dan di sini saya akan mulai membuat rumah yang kedua teman-teman ya. Ya, di sini 1, 2, 3 ya. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, mirip seperti apa teman-teman? Ya, ya kurang lebih seperti kerajaan Romawi kuno teman-teman ya. Dan ini kita, oh terjajar teman-teman, pungut dulu, pungut ya. Ya inilah dia teman-teman rumah yang kedua teman-teman. Ini kita isi. Dan selanjutnya ya. Ya. Dan ya sedikit lagi teman-teman ya, setengah lagi teman-teman ya. Kita isi dengan blok berwarna kuning supaya mirip dengan rumah yang sebelah sana itu teman-teman ya. Kembar teman-teman ya, jangan lupa kembar dan seiras teman-teman ya, seiras dan seirama ya. Inilah kakinya berwarna oranye dulu teman-teman ya, kita buatkan kaki dulu teman-teman supaya bangunannya tidak aneh teman-teman ya, kalau tidak ada kaki ya. Oh ya ya ya, ini bukan pesawat teman-teman, jadi harus punya kaki yo. Dan di sini saya tambahkan lagi dengan blok berwarna hijau teman-teman ya. Nah kita isi sampai penuh teman-teman ya, sekitar 3 blok ke atas teman-teman ya. Nah lanjutnya ini kita isi ya 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 ya. Nah di sini teman-teman adalah sebuah cerita untuk anak-anak teman-teman, karena anak-anak akan bermain dan bergembira di sini teman-teman ya. Ya inilah atapnya teman-teman ya. Ya, atapnya saya buat dengan warna biru lagi teman-teman. Jangan sampai berbeda warna teman-teman, nanti kakek sama nenek ngomel teman-teman ya. Ya, kakek nenek ngomel nanti ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan teman-teman sampai berbentuk piramida teman-teman ya. Ya, jangan sampai beda teman-teman, nanti nenek ngomel ya. Kayaknya ini beda teman-teman, kita harus samakan teman-teman ya. Nah di sana atapnya lebih besar, di sini kecil. Oh tidak boleh, ini tidak boleh, kita harus samakan teman-teman ya. Kita samakan saja teman-teman ya, kita perbaiki atap ini karena atap ini terlalu kecil teman-teman ya. Ya, kita perbaiki, tidak masalah. Yang penting kopi 1 gelas. Oke, buatkan ya. Nah, oke. Sedikit lagi. Jangan lupa kopinya pakai susu ya, susu kental manis teman-teman. Supaya Pak Tukang tidak kecapean kerja membangun sebuah playground untuk anak-anak teman-teman ya. Ya kalau kecapean, kelaparan, ya mau gimana lagi ya. Tangan gemeter, kaki gemeter, kram perut, aduh bahaya itu teman-teman. Bisa-bisa saya lari ke warung makan nanti teman-teman kalau kelaparan
Ya, ayo kita selesaikan ini teman-teman ya. Dan sedikit lagi. Oke, ya. Oke, sudah sama teman-teman, ada yang tercecer kita pungut dulu ya. Pungut. Jangan sampai ada yang tercecer-cecer itu teman-teman. Nah, itu akan membuat dan mengotori playground anak-anak ini teman-teman ya. Jangan lupa tangganya juga di sini teman-teman ya. Ya, kita coba dulu. Kita akan coba teman-teman. Ayo kita berlari dan berkamera ya. Ya. Ternyata asik juga teman-teman ya. Ya. Di sini saya jangan lupa menggunakan cangkul lagi teman-teman. Saya membuat permainan lagi di sini teman-teman ya. Tapi tebak ini permainan apa yuk? Ayo ini permainan apa? Ini permainan ayunan untuk anak-anak teman-teman. Jangan sampai orang dewasa yang naik di sini ya. Nanti bisa-bisa ayunannya patah teman-teman, tidak sesuai dengan standar orang dewasa teman-teman ya. Ya, karena ini adalah ayunan anak-anak ya, khusus anak-anak teman-teman. Jangan sampai orang dewasa naik di sini ya, atau kakek dan nenek enggak boleh juga ya. Tidak boleh. Khusus kalau kakek dan nenek tempatnya beda teman-teman ya. Playground-nya beda kalau kakek dan nenek ya. Dan di sini lagi saya akan buat ayunan lagi teman-teman ya. Ayunan yang saling berhadapan teman-teman ya. Ayunannya kembar juga di sini teman-teman ya. Ya, supaya anak-anak senang teman-teman ya. Ya, kita buatkan di sini talinya teman-teman ya. Teng. Ya, kita jangan lupa di sini tambahkan kursinya teman-teman, tempat duduknya di sini berwarna hijau pula teman-teman ya, supaya sama teman-teman ya, kembar dan seiras teman-teman. Oke, sudah jadi ayunannya kembar, rumahnya kembar ya. Dan selanjutnya saya akan membuat sebuah permainan ya. Permainan yang saya tidak tahu namanya di sini ya. Saya tidak tahu namanya permainan apa itu teman-teman. Yang penting saya mau buat permainan seperti ini teman-teman ya. Permainannya seperti ini teman-teman. Kayak ayunan teman-teman. Yang jelas saya lihat begini di playground-playground yang sudah ada ya teman-teman ya, di dunia nyata. Dan saya akan buat seperti ini. Nah, ya. Ini baru setengah teman-teman. Ini bukan kompor teman-teman ya, tapi ini adalah ayunan untuk anak-anak ya, seperti ini teman-teman ya. Ting tong ya. Ya, harus dimainkan berdua itu teman-teman, tidak bisa dimainkan satu orang. Dan selanjutnya saya akan buat permainan yang cukup memukau dan menggetarkan teman-teman di sini. Permainan climbingan teman-teman ya. Anak-anak bisa belajar climbing di sini ya. Ya, jangan lupa dibantu sama kakek dan nenek teman-teman ya. Anak-anak jangan lupa ya, kasih tahu kakek dan nenek bantu untuk bermain di sini ya, climbing ya. Karena jangan-jangan nanti bisa jatuh teman-teman ya. Harus dibantu dengan orang dewasa di sini, atau kakek dan nenek juga boleh ya. Tolong jagain adik main di climbing ini, boleh ya. Ya, di sini saya tambahkan ya, seperti inilah teman-teman ya. Ya, sudah jadi, tinggal membuat permainannya lain lagi teman-teman. Ya, yuk tebak saya mau buat apa ya. Jangan lupa menggunakan cangkul teman-teman. Cangkul tidak hanya digunakan di sawah teman-teman, tapi di
tempat pembangunan, teman-teman juga boleh ya, teman-teman ya, di mana saja, yang penting cangkul jangan dipakai makan. Nah, di sini saya membuat sebuah pelosotan, teman-teman ya. Prosotan ya, siapa yang suka bermain prosotan ya? Saya juga suka bermain prosotan ya, seperti yang ada di waterboom itu loh, teman-teman ya. Ya, suka sekali, tapi ini bukan waterboom, ini adalah sebuah playground tempat bermain khusus anak-anak ya. Jangan lupa kalau bermain di sini jagain ya, jagain bapak, mama, jaga adik bermain di playground ya. Atau kalau sama kakek dan nenek, kakek, nenek, jagain adik main di playground ya. Saya tambahkan di sini teman-teman blok untuk tempat naik anak-anak untuk menempelkan tangga di sini temannya. Harus ada tangganya teman-teman. Saya buat dua supaya tidak berebutan anak-anak teman-teman ya. Dan di sini saya akan membuat sebuah permainan yang memukau teman-teman ya. Permainan ini bisa memutar teman-teman ya. Memutar dan bisa dimainkan beramai-ramai ya. Itulah yang sangat ditunggu-tunggu anak-anak teman-teman ya, seperti duduk di atas kapi tapi kursinya banyak teman-teman, bisa memutar juga teman-teman ya. Jangan lupa dibantu sama orang tua di sini teman-teman ya, bapak, ibu, mama, mama, bapak, bantu adik ya, boleh ya teman-teman ya, atau kakek dan nenek ya, kakek nenek, bantu adek bermain di playground ya, jagainnya ya. Itu teman-teman caranya kalau bermain ke playground ini. Dan jangan lupa playground ini gratis loh teman-teman ya, gratis bagi siapa saja teman-teman ya. Beramai-ramai panggil tetangga boleh bermain di sini, yang penting anak-anak ya. Kalau orang tua tidak boleh bermain ya teman-teman ya, cuma tugasnya menjaga saja. Ya sudah jadi playgroundnya teman-teman, cukup memukau dan menggetarkan teman-teman ya. Playground ini siap untuk dimainkan teman-teman ya. Ya, playground buat warna-warni anak-anak yang ada di kampung. Selamat malam teman-teman. Inilah tampilan malamnya teman-teman ya. Ya, anak-anak juga bisa bermain di malam hari teman-teman. Dan selamat pagi teman-teman. Selamat bermain. Jangan lupa ya, dijagain sama bapak dan ibu ya. Ya, teman-teman ya. Ya teman-teman, akhirnya jadi juga sebuah taman playground untuk bermain anak-anak teman-teman. Anak-anak yang senang bermain playground silahkan datang ke sini. Ayo, gratis bagi siapa saja, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, teteh, nenek. Ayo bawa anak-anak yang mau bermain ke sini. Ayo main. Ayo gratis. Dan satu hal yang tidak boleh dibawa ke permainan playground ini adalah jangan damam bawa permen karet teman-teman ya. Nanti playground ini akan kotor teman-teman ya. Jangan sampai anak-anak membawa permen karet. Dan satu lagi, terasi teman-teman. Terasi anak-anak, jangan bawa terasi ya, karena playground ini nanti akan bau teman-teman. Dan sekarang saya mau melaunching
atau meluncurkan permainan playground ini. Ayo kita sama-sama luncurkan. Ayo berami-rami. Ayo datang ke sini. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek. Ayo anak-anak, silakan bermain gratis. Ayo meriahkanlah berami-rami playground ini. Ayo. Mari, siapa saja boleh gratis. Ayo. Dan sekian dulu teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Saya mau melanjutkan launching permainan playground untuk anak-anak ini dulu ya. Ya, ayo anak-anak yang mau bermain playground, jangan ragu dan jangan bimbang. Inilah playground yang termewah di kampung ini. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang saya mau uji coba balon udara ini, teman-teman. Yuk kita uji coba dulu, teman-teman. Ayo. Sebelah sini.